Baik pemirsa, inilah minibus yang masuk jurang di jalan Cisurupan di Garut. Itu jurangnya ada sebelah sana. Kejadiannya tadi menurut keterangan polisi, arti ini ada di jam 12 siang. Minibus ini ringsek begitu. Kita lihat ada beberapa, sepertinya ini mengalami terbalik beberapa kali sehingga penyok seperti ini pemirsa. Ini lokasinya di Jalan Cisurupan di Kabupaten Garut. Ini kita lihat pemirsa, ini ada kerusakan-kerusakan yang penyok begini. Ini mobilnya mobil carry ya, minibus. Kita lihat, diketahui tadi menurut keterangan polisi salah seorang korban dilarikan ke rumah sakit RSUD Dr. Sutapan. Memang tidak ada korban jiwa, tapi nanti akan dipastikan begitu apakah korban yang dibawa ke RSUD Dr. Sutapan selamat. Mudah-mudahan selamat begitu. Memang ini pemirsa ada tikungan yang sangat tajam di ini dari arah Cikajang ke selatan Kabupaten Garut. Ini ada tikungan tajam, sepertinya mobil hilang kendali dari arah Cikajang sana dan memasuki jurang yang ada di sebelah kiri dari arah Garut begitu. Ini, wah, ini dalam sekali pemirsa. Mungkin ada sekitar 30 meter ke bawah. Mungkin ada sekitar 30 meter sampai 40 meter. Karena memang terlihat ada semak-semak di bawah sana. Penumpang berjumlah 4 orang. Satu ibu-ibu menjadi korban dan sudah dibawa ke RSUD Dr. Sutapan Garut begitu. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.